Okey, baik. Bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Ya, kami ingin bawa anda ke segmen seksi pagi hari ini. Dan kita akan bersama dengan DJ Ain yang akan berkongsi berkenaan topik-topik yang menarik, iaitu selain daripada berkenaan status harian COVID-19 di Langkawi ataupun di negeri Kedah, beliau akan juga memperincikan berkenaan bagaimana Langkawi menjadi program rintis gelembung pelancongan bermula 16 September ini. Terus saja bersama dengan DJ Ain. Silakan. Haida dan juga Munawar di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan juga selamat pagi yang kepada anda yang sedang mendengar dan juga menonton Selamat Pagi Malaysia waktu ini. Dan kembali lagi ke Langkawi bersama dengan saya Ain kat sini. Okey, hari ini Ahad 5 September 2021 merupakan Hari Kerja Amal Antarabangsa. Okey, Hari Kerja Amal Antarabangsa diisytiharkan oleh PBB pada tahun 2012 dan kesempatan ini juga kami nak mengucapkan selamat Hari Kerja Amal Antarabangsa kepada anda yang sememangnya terlibat dengan kerja amal. Baiklah, dah terbayang-bayang sampai kat Langkawi kan, almaklumlah kan, sehari dua sebelum ini telah pun diumumkan akan pembukaan Langkawi pada 16 September nanti sebagai projek rintis kepada program gelembung pelancongan. Kita faham, ramai dah merancang nak sampai ke Pulau Legenda ni kan. Dan yang pastinya, apa yang dapat dikongsikan ialah Exco Pelancongan Seni dan Budaya Kedah Muhammad Firdaus Ahmad menyambut baik usaha ini sebabnya dah lama kan industri pelancongan di Langkawi ni agak suram, agak letih kan. Dan sememangnya ini memberi nafas baharu kepada pemain-pemain industri di Langkawi untuk merancangkan kembali industri pelancongan di Langkawi. Dan selain itu juga, beliau berharap agar yang datang ke Langkawi ini mematuhi SOP yang telah ditetapkan kerana ini sangat diambil ataupun dititik beratkan kepada anda yang sampai ke Langkawi sebabnya kita tak maulah tercetusnya kluster ataupun berlaku penularan wabak COVID-19 yang berpunca dari kunjungan ke Langkawi ini. Dan seterusnya, berdasarkan data Jabatan Kesihatan Negeri Kedah setakat Ogos, Langkawi mencapai kadar vaksinasi 89.2% dos pertama dan 82.3% untuk dos kedua sekaligus membentuk imuniti kelompok. Itu yang membolehkan Langkawi dijadikan projek perintis kepada gelembung pelancongan. Dan sebagai persiapan ataupun persediaan bila tetamu nak berkunjung kat pulau kami ini kan, semestinya kami kena buat persiapan dan juga persediaan. Dan menurut Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Nasaruddin Abdul Muttalib, hampir semua produk pelancongan di Langkawi akan dibuka bermula 16 September ini sebabnya kami nak mengalu-alukan kedatangan anda ke Pulau Langkawi. Dan juga sebagai usaha ke arah itu kan, Lembaga Pembangunan Langkawi juga LADA dengan kerjasama Akademi Pelancongan Langkawi telah mengadakan kursus pematuhan SOP khas untuk anda boleh memilih ataupun mengenal pasti yang mana premis perniagaan mahupun produk-produk pelancongan yang menyediakan penawaran yang sangat-sangat baik dan juga selamat untuk anda kunjungi. Jadi tak perlu risau kan, selamat dekat sini. Dan seterusnya, kira-kira 5,000 pelancong akan datang ke Langkawi bermula 16 September ini jangkaan ya. Bermula 16 September sehingga sehingga Langkawi ini dibuka lah. Dan juga nak kembali kepada Syuhaida dan Munawar di Selamat Pagi Malaysia. Patuh SOP, jaga diri, kita jaga kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.